Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah day 2 aku di Semarang. Day satunya sih kita karena masih capek jadi nggak terlalu banyak kemana-mana. Semalam aku juga mau ke Simpang 5, mau naik becak, muter gitu. Nggak sempat karena udah capek banget. Udah kemalaman banget sih kita. Dan aku sempat nyari tempered glass gitu buat HP aku. Karena takut banget kalau misalnya ini HP jatuh tiba-tiba. Kalau nggak ada tempered glass jadi mesti harus nyari di mall. Sempat aku semalam itu ke mall. Apa sih mah? Mall apa mah? Ke Citraland. Udah agak beda sih mallnya. Cuma tetap masih gitu aja. Nah, sekarang ini aku mau ke makam papa. Kemarin tuh mau ke makam papa langsung. Cuman karena gerimis dan hujan, jadi kita memutuskan untuk hari ini ke makam papa. Gitu. Ke Bojiki. Ya aku makin hitaman guys. Tapi memang aku fisiknya gak terlalu di sini. Terus habis dari makan papa kita tuh rencananya mau ke kota lama. Pengen pengen makan durian gitu loh. Tapi mau nyari spot-spot. Tapi mau nyari spot foto dulu yang bagus. Ketemu kita terus selama di Semarang. Dan sebenarnya mau ke Curug cuman kayaknya enggak tahu di musim hujan ini sih. Enggak tahu deh. Jadi dari di Semarang tuh yang nyetir bukan aku tapi yang nyetir adik aku yang nomor 4. Cowok biar yang jauh-jauh enggak tahu aja. Dispesialin lah. Nih kan ada yang lagi masih make up-an. Adik aku yang nomor 2. Nomor 2. Dengan make up-an gitu dengan membawa hand body aku. Lihat. Wait. Gak suka kenapa? Kenapa gak suka? Kenapa sih? Oh belum pakai lipstick. Mana mah? Sampai mana bunganya? Itu berapa apa? Yeay, papa wangi banget. Ganteng banget papaku. Ih, ganteng banget. Papa ganteng banget. Ganteng banget. Wangi banget papa. 100 tahun lebih. Dan sekarang aku lagi di makam om sama pak de aku. Ditabirin bunga, aku gak dibagiin bunganya. Halo pak de cu. Anak-anak pak de udah pada nikah. Aku belum. Ntar aja. Cuman gue makan bakso bareng gak sih? Tapi ingat nggak Pak De, Om Toto, zaman-zamannya dulu sakit kita nemenin nggak sih? Sampai bah kakung juga sama bah kakung kita yang nemenin. Waktu tidak bisa terulang. Ini dulu zaman-zaman pulang kampung tuh pulangnya ke sini nih. Tempat ini. Kangen deh. Dulu ada tempat basket di sini, mainan di sini tuh tempatnya luas banget. Terus tanaman-tanaman juga banyak banget. Lomba 17-an di sini nih, pasti nih. Dulu ini nggak ada lampu merah, sekarang udah ada lampu merah.
udah lega ketemu sama papa. Sekarang nextnya kita mau ke Kota Tua. Kota Tua ya? Oh sih. Mana ya? Kota lama ya? Iya. Aku mau konten-konten tapi aku bingung mau bikin konten apa. Banyak kan di sana makanan mah? Mahal guys katanya guys. Kita tim-tim ngirit guys. Emang lah. Resesi bro. Di sini kalau udah mie ayam boleh lah. Mau deh aku dari kemana nih udah mie ayam? Yang mie ayam yang ini mie ayam ini baru diomongin. Alfamart kah? Sini bisa nggak? Tapi bolong ya. Oh ini bisa. Ketemu dia yang langsung. Bisa sih ya. Sambil lagi ya. Yang mirip aja. Hei, langsung kita makan. Hei, sekarang aku udah ganti sepatu tadi aku kayak terus pakai ini apa namanya sandal jepit. Sekarang kita lagi di Kota Lama. Ini parkir mobil di sini tuh per jamnya 7.500, motor 3.000. Terus apa sih? Dolanan mobil. Eh, ada dolanan mobil. Baru tahu. Woi. Coba apa? Sini pelan-pelan aja. Nongki di sini. Dapatnya satu ya, apa dua mbak? Dua macam. Ini gue strawberry, coklat. Coklat dia laris banget. Oh, ada air putih nggak sih buat mama? Kucing mana lu kaget dulu? Kayaknya udah pada capek deh. Aku tuh takut gendut banget. Ini masih dengan ketik kepannya. Akhirnya aku udah datang. Ini buat YouTube aku. Buat YouTube. Ya ampun, sama artis. Enggak tua-tua loh, masih awet muda terus. So, lala. Eh, udah keluar. Baru keluar kita. Seru juga nongkrong di situ. Thank you.
ngidam jagung bakar. Kita baru sampai di tempatnya. Ini di daerah mana sih lo? Gajah Mada, daerah Gajah Mada. Kok pesan roti bakarnya? Roti bakar yang orang pemasangan kayak gini. Kalau kamu apa pisang? Berdua aja. Aku kan udah.